Sekarang setengah dua ya. Hujan mendung dari pagi. Nyonya aku ada di dalam. Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya, Yayu Cayu Semangat. Nyonya aku tiba-tiba jatuh sakit lagi, teman-teman. Tadi setengah 10 bangun terus sarapan. Jam 11-an lambungnya kumat lagi, sakit lagi. Setelah itu dari jam 11 sampai jam 12 sampai setengah 2 itu dipijetin, dikeroki, di apa. Pokoknya luar biasa banget bagaimana caranya nyonya bisa pup di ini, di itu, di apa. Aku mau telepon Cece, nggak boleh, ayo ke dokter, nggak mau. Wah, katanya sakit, lambungnya sakit, ininya sakit. Ini aku tadi pagi wis ngungkep daging sapi ya. Tadi pagi nggak apa-apa, sarapan itu nggak apa-apa. Tiba-tiba sakit. Terus hari ini tuh hujan, aku sebenarnya mau tak bawa ke UGD itu ya. UGD depannya Mbak Susi yang Cardinal Tian Hospital itu, tapi nyonya aku ndak mau lah, terus piye meneh, mau dipaksa ya ora gelem. Mumet tau. Nah ini nasi sisaan kemarin. Aku makan kacang atum. Tapi ini ungkepanku teman-teman, mantep banget. Kebanyak banget daging sapinya. Ini lemak-lemak. Ini tak kuai lah. Ini daging. Oke, ini ya. Taiwan. Woso dada sui jiao. Taiwan. Eh, woso dada jin tian de wei bu su hu, da suo hao, rang ta xiu xi, da suo zai yang. Nah wajannya jendek sana, sekarang setengah duaan aku ya belum sarapan. Bingung sama nyonya aku, sekarang nyonya aku bubuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin amin amin. Ini aku sengaja ngambil lemak ya. Enak, matangnya pas. Dagingnya empuknya pas. Rasanya enak banget, pedesnya dapat, asinnya dapat, gurihnya dapat, rempah-rempahnya dapat. Surat terbuka untuk Gangsar Indonesia Tulung Agung. Diharapkan kacang atom jangan semanis ini ya. Aku mencintai Gangsar itu dari zaman dulu. Kalau bisa dikurangin gulanya. Kalau bisa asin gurih aja, jangan manis. Ini manis banget. Nyonyaku hari ini tak bangunin tuh jam setengah 10 nonton drakor, itu telat setengah jam. Nonton Ciayu Obasang. Nonton drakor sambil sarapan. Kelar sarapan, jam 11-an kesakitan. Oh. Aku tuh takut kalau sampai dibawa ke UGD lagi. Pak Pendeta sekarang hidupnya di gereja. Terus anaknya dua-duanya kerja. Cucunya ini hari ini tuh sekolah. Hari ini juga hujan. Kalau kita nunggu taksi di pinggir jalan, hujan kasihan nyonya. Ya, tapi nggak bisa telepon taksi online suruh ke rumah tuh nggak bisa.
Ini aku tuh nggak suka sakit dibawa ke dokter. Untung obat yang zaman dulu, obat lambungnya itu masih ada. Yang pas kumat zaman dulu makan bacang itu masih ada. Tadi minum itu. Enak banget kuahnya hari ini, bening. Enak. Mantap. Masih sedikit tak semuain ya. Tangan. Nah, ini bakwan sisaan kemarin, gunting aja. Dan buah pir sekalian. Sambal terasi. Enggak mau banyak-banyak, secukupnya. Nah, nambah lagi teman-teman, aku keluwen ya. Ndrodok mikir nyonya dadi luwe. Segala galaknya ini enek kabeh. Nasi wis sekumit. Tadi malam aku bikin bakwan. Ini mohon maaf ya. Kacang tomatnya agak tengik. Laper banget ya, dari pagi kerja nyonya sakit. Aku sebenarnya ayo ke dokter, nyonya nggak mau. Ini nanti kalau kelar makan jam 3 nyonya nggak reda, aku mau ke dokter. Majikanku itu tipe orang kalau sakit marah, bakalan marah, terus nggak ngomong. Nanti pas ada anaknya ngomongnya yayuk, gara-gara yayuk makan ini gitu. Keluen. Buah pir. Mohon maaf ya wajanku di situ ya. Mohon maaf teman-teman. Di sini daging sapinya sak pancing.
Videonya lanjut lagi, barusan gempa jam 5 lebih. Nyonya aku istirahat, aku juga istirahat teman-teman. Nyonya aku baru mau istirahat kayak gitu jam 5-an. Selang berapa menit itu gempa ya. Gempanya itu cuma 4,7 tapi di daerah Ilan teman-teman. Bukan Hualien pusatnya. Itu lumayan gede menurut aku. Ya aku rasanya rokok. Tapi cepet banget, gak lama. Cuma berapa detik kayak gitu. Tapi nyonya aku yuk kaget ya. Yuk kaget awak iloro. Pengen istirahat, gempa. Aku langsung dok. Lemes. Hari ini gampang wis ana daging sapi terus ana sayuran, katanya mau tak masukin waluh, nyonya aku enggak mau. Mau tak masakin kuah waluh, beliau enggak mau ya wis lah. Enggak mau makan ya wis. Katanya melewatkan satu makan enggak apa-apa. Ya wis. Ini sapi gelondongan gede-gede kayak gini. Sengaja. Dan cuk dan anak kyo obat ma tapi teman-teman jadi dua panci ini tapi nggak penuh, tulangnya nggak mau ya, tulangnya diangkat semua sisa aneh. Nah ini nyiprat ke mata juga pedes teman-teman. Terus ini jidatku ini jerawatan, jadi tak kasih obat. Bawa ke depan. Nah ini timun ya, timun lalapan teman-teman, seperti ini. Sayurannya ono binahong, daun labu siam, ini ono gubis sama okra. Kubisnya masuk ya. Di sini anak-anak tuh suka sayuran yang masih kraus-kraus. Ini aku suka yang empuk. Nah ini ukurannya tak potong-potong. Labu siam sama binahong tuh nggak icuruyuruyu, dia seperti ini. Tak karmin. Kentang gue ya, ini fermentasi beligo. Namanya micin. Gula. Nah ini buah pir sedikit ya, aku motong buah pir teman-teman. Nah ini buah markisa, nanti tinggal dikerok pakai sendok mereka seperti. Ini daun bawang putih ya, kita nggak punya bawang pre seadanya. Inguk dulu ya. Nah, kayak gini dulu. Brother bestie.
Tuh. Nah, ini ikannya sampun mateng ya. Aku tambahin dong bawang. Dik ya. Nah, ke senior. Coba. Tak yo siapa yo. Ini menulis sederhana yo. Tunis makan yo. Ambil cucunya ya. Cuma ya. 163. Nyonya aku ada di sini ya. Tadi ke sini ya, setelah itu pindah ke sana.